Halo pencari wawasan. Yang ditunggu-tunggu kini telah tiba, akhirnya Lionel Messi sampai di Paris. Lionel Messi melambaikan tangan ke fans Paris Saint-Germain. Setibanya di Bandara Roissy yang terletak di kota Paris, Prancis, terlihat senyum lepas diberikan oleh Lionel Messi setibanya di kota yang identik dengan Minara Eiffel-nya tersebut. PSG secara resmi memperkenalkan Lionel Messi di akun Twitternya @PSG_insane. Dalam video yang diunggah terlihat video seorang pesepak bola menggunakan nomor 10 dengan jersey timnas Argentina. Selain itu terdapat deretan 6 trofi Ballon d'Or yang dimiliki oleh Lionel Messi. Kemudian saat disorot ke ruang ganti PSG terdapat 2 jersey pemain Les Parisien, yakni Neymar Jr dan Kylian Mbappe. Jersey Neymar Jr bertulis angka 10 sedangkan Kylian Mbappe angka 7. Hal ini seakan pertanda Neymar Jr tetap menggunakan nomor 10 di PSG musim ini, sedangkan Kylian Mbappe bertahan di PSG. Kabarnya Lionel Messi akan menggunakan nomor 30. Nomor tersebut merupakan angka pertama yang dikenakan saat Lionel Messi menjalani debut bersama tim senior Barcelona pada tahun 2004 lalu. Inilah cuplikan video kedatangan Lionel Messi ke Paris. Itulah berita mengenai Lionel Messi yang pindah ke PSG dan akhirnya Lionel Messi tiba di Paris. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys pertemuan kita. Bagi kalian yang suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol like dan tekan subscribe-nya. Terima kasih, Mator Sekelangkau.